guys, welcome to my YouTube channel. Hari ini aku mau unboxing UV Box. Untuk makanan, hindari kontak langsung dengan cahaya lampu UV karena beberapa makanan atau minuman mengandung bakteri baik yang kalau terkena cahaya lampu UV, bakteri baiknya nanti mati. Jadi usahakan makanan dalam keadaan tertutup. Jadi ini gunanya itu, kan biasanya kita suka order online atau yang lain-lain. Nah, biar gak ada virusnya atau virus-virusnya mati, kita masukin sini dulu. Nah, ini di dalamnya, kalau nanti kita nyalain dia bakal ada sinar UV. Ini gak boleh kena mata, nanti matanya sakit. Nah, di sini ada saklarnya. Kalau yang paling pojok itu bisa pakai remote, ada remote-nya ini. Jadi ada on off, ini 15 menit, 30 menit, sama 60 menit. Nanti dia mati sendiri. Habis itu, kalau dia ke tengah-tengah, itu dia off. Jadi dia nggak bisa dinyalain, harus kita onin dulu. Kalau ke paling pojok sini, yang saklar, nanti dia nyala sendiri. Mati ini juga kita harus sendiri. Jadi nggak mati sendiri. Ini aku beli online dari Kojiket. Yang jualnya ramah, baik. Nah, di sini juga ada tempat untuk naruh remote-nya. Jadi kayak ada magnet gitu. Di belakang remote-nya juga ada magnet. Jadi tinggal tempel. Nah, cara bukanya unik loh. Jadi kita buka gini. Terus kita didorong. Ini di dalamnya itu ditaruh barang-barang yang dari luar biar dia steril dan gak ada kuman atau virusnya lagi. Di sini aku udah naruh HP, kunci mobil, makanan. Nah, makanannya harus dibungkus biar nanti dia nggak rusak. Di sini juga bisa kasih yang cair-cair gini untuk obat juga nggak apa-apa. Nah, caranya kita tutup dulu. Oh ya, ini ada tulisannya caution UV radiation hazard. Use only with shielding in place, protect eyes and skin from exposure to UV light. Nah, di sini bawahnya ada lagi tulisan bahaya radiasi UV, lindungi mata dan kulit dari sinar UV. Ini cara nyalainnya, kita langsung aja mencet on atau off. Di remote-nya itu bisa juga langsung dari saklarnya. Kayak tadi aku udah kasih tahu. Ini langsung kita on. Nah, nanti di sini ada lampu indikator warna oranye. Itu nyala. Nah, kalau aku nyalain, misalnya aku mau 15 menit nih sterilinnya. Nah, kalau misalnya kalian dari luar atau dari rumah sakit gitu, itu kan banyak kemungkinan banyak virusnya. Jadi 30-60 menit, sekitar 1 jam. Nah, kalau nggak terlalu bahaya bisa 30 menit. Kayak kalau belanja online 15 menit aja udah cukup. Ini aku langsung nyalain ya. Nah, nanti di sini kayak langsung muncul warna putih, itu di dalamnya UV light-nya udah nyala. Kalian gak boleh buka pas itunya masih nyala. Nanti takutnya kena mata dan mata kalian jadi sakit. Kita tunggu sampai 15 menit dulu, nanti kita balik lagi. Kalau lampunya masih nyala, jangan dibuka boxnya. Takutnya ada anak kecil, nanti dibuka matanya kena jadi sakit. Dari 15 menit, lampu indikatornya mati sendiri, lampu UV-nya juga. Sekarang kita coba lihat ya.
Ini dalamnya agak panas, jadi hati-hati aku ngambil. Ini cairannya masih aman, gak tumpah sama sekali. Bungkusnya juga masih bagus. HP juga aman ditaruh di dalam. Nah, kalau makanannya udah ditaruh, langsung dimakan. Kalau ada barang-barang lain, bisa langsung disimpan atau dipakai. Nah, itu aja tips dari aku biar terhindar dari virus. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye! 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도